Rencananya kan aku mau bikin tape, ternyata suamiku minta direbus. Iya, mau minta direbus. Jadi ini aku kupas bawang putih dulu. Direbus pakai bawang putih. Kupas bawang putih. Udah, bawang putih 3. Nanti kita ulek. Kita ulek dikasih garam. Ini pakai coeknya. Pakai ulekan. Kita tekan dulu. Ini tadi dikasih masako sama garam sedikit. Kita ulek. Ini sudah dimasak, dikasih bumbu, bawang putih, garam, sama masako. Sekarang direbus. Oke, dimasak dulu. Kita tutup dulu ya. Jadinya seperti ini. Setelah direbus, ternyata puhungnya tuh empuk banget, jadi seperti ini guys. Sip, medu, empuk, sip, enak deh.